Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan fokus paket kebijakan ekonomi jilid 2 bermuara pada kebijakan investasi, kebijakan ekspor, dan kebijakan ekonomi keuangan. Menurut Darmin, paket kebijakan jilid kedua akan menunjang realisasi penguatan ekonomi yang lebih nyata, di samping masih banyak dunia usaha yang belum memahami maksud dari paket kebijakan ekonomi jilid pertama. Kita akan jelaskan per sektor. Ya. Supaya bisa lebih rinci. Kalau berapa puluh, 90 peraturan sekaligus, nggak pernah rinci. Ya kan? Pasti keluarnya angka dia. Jadi kita akan pilih per sektor, jadi mungkin hanya 6-7 yang harus dijelaskan sehingga rinciannya menjadi bisa.